لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين Saya muliakan, saya hormati panitia pembangunan masjid kita, Masjid Jami Jannatul Naim. Seluruh jajaran panitia pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para guru, para asatiz, tomatwaki, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan semua yang punya banyak tokoh yang hadir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masya Allah, melihat kondisi masjid kita, denagale masih gie. Sampai-sampai majelis taklim di luar pun masih banyak ambil tempat duduk. Artinya apa? Semangat keagamaan kita sangat luar biasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya kotoma bicara maulid. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan orang yang tidak mau memperingati maulid dan selalu mempertanyakan makna magina atau maulu, magina atau maulu, ini adalah ciri orang yang tidak cinta kepada Nabi. Kenapa tidak layak orang yang mengaku cinta Nabi tapi mempertanyakan kenapa kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu tidak layak, Pak. Nah, saya cinta Nabi, tapi selalu mempertanyakan kenapa kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan maulid itu adalah wujud kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan makutana kayolo, tanggal siaga najaji Nabi ta. Oke, full, sudah tamat semua. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pertanyaan kedua, tanggal siaga na mati Nabi ta. Mula ni mak gagak. Anak muda di belakang langsung pencet HP, cari di Google. Iya toh? Tanggal meninggalnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi dalam hitungan hijrah umurna Nabi ta pas 63 tahun meninggal dunia. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Nabi selalu yang diperingati adalah maulidnya, hari kelahirannya? Kenapa tidak pernah diperingati hari matinya atau haulnya? Kalau manusia biasa yang diperingati adalah haulnya, hari kematiannya. Tapi eko Nabi ta yang diperingati adalah hari kelahirannya. Artinya apa? Seakan-akan ya Nabi ta di metu nang kena mati, Pak. Tidak pernah mati. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat bal ahya inda rabbihim yurzakun.
Yarunabitna demi matkunan kana mati bal ahya inda rabbihim. Dia hidup selamanya di sisi Tuhannya. Yurzakun, mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kau tahu biasa yang diperingati adalah kematiannya. Coba kerek-kerek itu. Haul andre gurutta ke Haji Muhammad As'ad Al-Bukisi. Haul andre gurutta ke Haji Daud Ismail. Haul andre gurutta ke Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Haul Syekh Yusuf Al-Makassari. Artinya yang diperingati adalah hari matinya. Tapi dengan karena tomak ada peringatan haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Yang diperingati adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa yang diperingati adalah hari lahirnya? Karena Nabi itu tidak pernah mati. Alasan kedua, yeroi di amalata ahlus sunnah wal jamaah, yeko angka tomate ikirinya ngi surah al-fatihah, aga ibaca, ila ruhi al-fatihah. Betul tidak? Ila ruhi ambutang al-fatihah. Ya. Ila ruhi becetang al-fatihah. Tapi dengan kata makna ila ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Aga pelai baca ko nabi te kiringan ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Kenapa bukan ila ruhi? Selalu dikatakan ila hadra. Nasabah iru nabi tadik memenangkan amati. Tapi yang dikirimkan bukan rohnya. Tapi hadra, kehadirannya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga. Bapak ibu dimuliakan Allah. Yekotullau haji yarekallau ki umrah. Ada waktunya kita ziarah. Di Masjid Nabawi. Ikut juga ke Masjid Nabawi, ada tempat namanya Raudah. Raudah itu disitulah dulu rumahnya Nabi, dan disitulah Nabi dikuburkan. Ikut Allah masyarakat kukuburkan Nabi tak dengan kata makada assalamu alaikum ya ahlal kubur. Ada pelai baca assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Yekokoki kuburna neneta, ambota, indota yang sudah meninggal, assalamu alayka ya ahlal kubur. Tapi kunabita assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa? Nabi bukan ahli kubur, tapi Nabi itu selalu hadir. Lalu pertanyaannya, yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mahallul qiyam al-barazanji, yaitu kumak barazanji witawe, selalu kita baca itu anta syamsun. Nah itu nafala manang anta syamsun anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Itu Nabi. Anta nurun fauqa nurin, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau ibarat emas yang asli. Anta misbahus suduri, dan engkau adalah cahaya di dalam hati. Itu Nabi. Jadi Nabi itu disebut nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Pertanyaannya lagi, kenapa Nabi Muhammad disebut cahaya di atas cahaya? Apanya Nabi yang bercahaya? Kemudian di situ dikatakan anta iksiru wa ghali, engkau ibarat emas yang asli. Kenapa Nabi diibaratkan emas? Kata ulama kita, makedi andri gurutta, Nabi disebut emas yang asli karena emas itu berharga.
Bu. Bu. Ya ko angka ulawa seratu garang. Oke. Okay? Ya raulawangnya itaro ko lalena. Agasana silongangnya. Ko cemme eh. Yare ga itapangi ko tempat sampai. Kira-kira ifadangi tau eh maka da engkau lawaku utapangi ko lalena EWC. Utapangi ko nrocomberangi. Utapangi ko tempat sampai. Kira-kira maka lari ga telo sampai pak. Namo angkatain na corona jammu mana totai. Kenapa? Seratu garang emas. Betul tidak? Kenapa emas itu meskipun dikubur di dalam got, disimpan di tempat sampah, pasti nasapa teh. Kenapa berharga, Pak? Tapi yang namanya sampah, namo diiklankan setinggi langit, palingan menyebar bau busuk saja. Nega agak, ya ko sampah, Pak, comberang, dia apa aja tidak diiklankan, tidak laku. Meskipun disimpan dimanapun, betul tidak pak? Itulah ibaratnya baginda Nabi Muhammad pak. Ya ku angkat tau masih pak ulawang, mau dicaci, mau dihina, mau difitnah, dicarita jana. Kalau dia adalah emas, pasti dia akan dibutuhkan dan dicari. Tapi kalau dia comberang, meskipun diiklankan maka silah, detuyanu begini begini, dia gagal angkat. Nah, kenapa? Dia adalah sampah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk golongan manusia-manusia emas. Amin. Itulah sebabnya Nabi, anta iksiru wa ghali, engkau seperti emas yang asli. Karena emas itu memiliki harga yang tinggi, memiliki kemuliaan. Meskipun dihina, dicacimaki, difitnah, dianggap pembohong, tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad adalah iksiru wa ghali, dia adalah emas yang asli. Halo? Bu. Bu. Kita dihebohkan media baru-baru secara spontan Andre Gurunta Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal dan pimpinan pengurus pusat. Ya. As'adiyah, Masya Allah, secara spontan mencium kepala pastor. Itu beredar di media, kenapa mesti dicium, kenapa mesti di ini, dicaci, ditunggangi oleh media-media untuk menjatuhkan, Pak. Tapi Alhamdulillah, kemuliaan Andre Gurunta tidak berkurang. Kenapa? Tidak mengurusi urusan-urusan sampah. Tapi dia fokus kepada kebaikan, Pak. Dan itulah yang disebut seseorang yang bernilai emas, meski dicaci, meski dicerita jelekna, meski dia difitnah, mereka tetap akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ulawat tawi. Tapi ko sampah pak, silade ko miklangkangi, muaka matandre, na tutup mana timun na tawi, magai kepo pa na tale. Ya ko angkat ona puji dicerita ya na tawi sampah mana ya tu. Angkat gak kena puji mak gosip. Ah, maka bawa mana timunnya ya tuh? Silada timah gosok gigi naiknya maka bola ada timunnya. Nih kayak Eropa gosip. Saya lihat tadi di sini saya masuk dari pintu, maka mulai memang timah gosip. Coba kita meter ustase. Magai agar rumah tanri songkok nah. Macam-macam nak kebicet deh naik itu kira iroy. Magai agar rumah palsu gencon nah. Amis sengangi agar rumah celak kuisin nah. Macam-macam. Ya kon katau tuli tahu emina urusua itu tandanya makhluk-makhluk sampah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Banyak mengurusi kekurangan-kekurangan kita dan bukan mengurusi kekurangan-kekurangan orang lain. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan Nabi Muhammad di dalam mahallul qiyam itu dikatakan nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya. Alasannya adalah ada tiga hakikat sehingga Nabi Muhammad disebut nur. Halo, halo, halo. Bu. Bu. Tiga alasan Nabi Muhammad disebut nur. Nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Yang pertama,
Sya'alawi mengatakan, makna dari nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya, kata Sya'alawi, karena Nabi Muhammad itu nurun qabla kulli syai'. Dia adalah cahaya sebelum diciptakan segala sesuatu. Jadi depa nei pancaji amanna alangnge, depa nei pancaji sininna rupa tauwe, depa nei pancaji langi enna tanae, angka memenni Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan nurun qabla kulli syai'. Dia adalah cahaya sebelum diciptakan segala sesuatu. Ya to na biasa na satorio lota to panderitae makada tajanna Muhammad, nuru Muhammad. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebelum diciptakan Nabi Adam, angka memani Nabi Muhammad. Bu. Bu. Wattunna Nabi Adam ipancaji, yaitu Nabi Adam congai ulunna ko agasemai ukwaras rafi arra'sahu ila sama'il aliyah. Jadi ulunna Nabi Adam congai wattunni pancaji, dia melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadun makutanai Nabi Adam kepada Allah Ta'ala, ya Allah, siapa nama itu berdekatan dengan namamu? Maka dia pun Allah Ta'ala, eh Adam, itu adalah kekasihku. Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Benengi tanya ya roh Muhammad, namu iku Nabi Adam ditu pancajiku. Itu kalimat Allah kepada Nabi Adam. Jadi angka memang ni Nabi Muhammad, dapai pancaji Nabi Adam. Pertanyaannya, bu, bu, niga Nabi pertama na pancaji pun Allah Ta'ala. Nabi siloloku nah makada angka memang ni Nabi Muhammad napa ipancaji Nabi Adam mati mopi bu enaseng Adam berarti demi tonang kena perhatikan ini ditelo mi bawa ni ngerang bu watunna ipancaji Nabi Adam conga ulunna naite asenna Muhammad. Berarti Nabi pamulan na pancaji pengalat anak Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Berarti ko Nabi Muhammad pamulang sininna ya royak guru ya ma pamulai sedeletu perguruan tinggi yang mengatakan Nabi Adam adalah Nabi pertama salamana ya roh. Maka dikumaku ya. Bu. Bu. Yang pertama Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Ragu-ragu itu kata nama kada Adam, kata nama kada Muhammad. Bu, jawabannya adalah Nabi pertama diciptakan oleh Allah ya kuma bicara lahir ki Nabi Adam yolo. Tapi ya kuma bicara hakiki ki Nabi Muhammad pamulang. Makanya kaidahnya di dalam kitab Sirrul Asrar yaro Nabi Muhammad awwaluhu fil haqiqi pamulangi ri haqiqi wa akhiruhu fil zahiri naik apa capuleng lahiran. Jadi koma bicara lahir ki Nabi Adam memang pamulang nabi, tapi koma bicara haqiqi ki Nabi Muhammad angka memang ni sebelum diciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Bagaimana korelasinya? Wattunna conga Nabi Adam naite ukina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam epuang watni gawi tatapane ro Muhammad tori pojitta. Maka de pung Allah Taala e Adam ye komelo komite tapana Nabi Muhammad assalawat koyolo lori Nabi Muhammad. Maka Nabi Adam dewi sengi masalawat puang. Fikir carana masalawat. Ipa guru Nabi Adam e Adam baca ye salawat e marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ye nai salawat pamula kulinoi sebelum Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad dan salawat-salawat yang lain. Di mana pigaga ya ro angka meman ye salawat e. Ini salawat pertama di dunia pung Allah Taala pak guru Nabi Adam. Apa salawatnya? Marhaban bi habibi
wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tafalak mana nih, Bu? Hei. Marhaban, asamaki Bu, marhaban. Bi habibi wa qurrata aini Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yena rosalawat pamulang puang Allah Ta'ala bak guru langsung Nabi Adam. Apa manfaat dari salawat ini? Di dalam satu hadis dikatakan, nigi-nigi tu baca ya salawai, tungkep-tungkep lana tau ya makada ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya kubangi tau ya, ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian nabaca ya salawatna Nabi Adam, oku kanu kuning dok jarina, nasapuangi rimatanna, insya Allah dena mati itu tau ya, nariko depa naitai onrona ke surga. Itu punya kemuliaan, Pak. Kenapa? Yaro Nabi Adam wetunna melo nita Nabi Muhammad, yai Pak guruangi. Nasapungi jarina Nabi Adam, marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pure nasapukan ukindo jarina nasapuangi komatanna naite tapana Nabi Muhammad ukku kanukindo jarina Nabi Adam. Jadi HP 4G pertama di dunia kanuku indo jarina Nabi Adam tanpa pulsa, Pak. Ini HP 4G pertama. Komunikasi Nabi Adam dengan Rasulullah Muhammad melalui kuku ibu jari Nabi Adam. Koni romonro si wujud rupa Nabi Adam si bawa Nabi Muhammad. Yena tunakana to panritata mage na iya bapakna to mate watakale Nabi Adam asenna. Tapi bapakna nyawai Muhammad asenna. Karena memang di pancajinna Nabi Adam, Pak, pertemuannya itu ada hubungan komunikasi antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Apa Nabi Adam ngisuruh masalawat. Dan ini salawat nigi-nigi to baca kumakari Pak Bang ya syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia nak kena kena tetang, dia nak kena sekairo. Na baca uko jarinan apa nasapua kumatanna. Dia tidak akan meninggal dunia sebelum diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Itu kemuliaan, Pak. Saya teringat Andre Gurutta Muhammad Fasik, Allahu yarham. Pimpinan pondok pesantren Dede Itah Kalasi baru. Salah satu murid langsung Andre Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Diberikan amanah memimpin pesantren Dede Itah Kalasi. Ya ro guru ta Pak, pure mas sempajang asar atau we. No bimana ngana guru na ya ro marpi imadap di kucilin. Semua ini murid melakukan perintah guru ta. Maka di guru ta na, ya makoko meloka suruko, yoka no mukia kalabung. Makutani anak guru na guru ta herangi puang, niga mate. Maka nangka meloki makia kuburu, makia kelepung. Maka dia Andre Gurutta na, ajana mumega bicara, dia makokoe pegau iparintaku. Tanpa banyak bertanya, iya anak gurunda Gurutta lo ni makia kelepung korona itunjukkan, ijal lo kengengi. Lekoro kurai nakia kelepungnya, alhasil lesu ni mangolo ko Gurutta, puang, pura ni kia kelepungnya. Maka di Gurutta, tabe na nasabah no di nak puakku. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Lewu guruta uko yasena sujadana mati guruta pura kiameman nikalaponan apa mati guruta. Apa ilmunya? Ya miro napa guru guruta tungke-tungke makadana pak bangi. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung baca salawatnya Nabi Adam. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sepungi di kanukunna indok jarimu muasapuangi komatamu puradekmu mati narikodek pemiti onromu di surga. Andre Gurutta Masya Allah makpura kiak memang kalaponan apa mati, Pak. Amalan ini juga pernah saya dengar dari Andre Gurutta, Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan Andre Gurutta almarhum Sanusi Baco.
Allahu yarham. Wattunna melok mate guru tapa iputtame rumah sakit. Terbaring di rumah sakit angkai anak gurunna tibe berapa berkas dari majelis ulama provinsi Sulawesi Selatan. Melok na tanda tangani guru ta. Maka dei guru ta aja na iya tanda tangani na nasaba na taja na nabita. Selesai sholat asar pak, langsung menghembuskan napas terakhir guru tak meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah guru tak niseng alena melok mate? Dek gaga to misengi alena melok mate. Tapi kupung Allah Ta'ala melok, dek gaga wad ditolai elona Allah Ta'ala. Dan salah satu amalan dari yang guru tak pak, itu salawatna Nabi Adam. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yaro Nabi Muhammad nurun qabla kulli syai. Dek panai pancaji sinin nasewa-sewai, tajam memang ni Muhammad di sinin nasewa-sewai sebelum diciptakan oleh Allah. Itu makna dari nurun fauqa nurin. Cahaya di atas cahaya yang juga biasa disebut dengan nurun Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad disebut nurun fauqa nur? Alasan kedua, karena Nabi Muhammad itu nurun fil bashar, tajang ngiriman nesai. Yaitu Nabi Muhammad tajang ngiri lino pak iman nesai. Kenapa Nabi Muhammad disebut tajang ngiri anuman nesai? Nasabah karena Nabi Muhammad yang menghilangkan seluruh aktivitas jahiliyah. Sebelum ipancaji Nabi Muhammad pak, zaman jahiliyah sian ribale tau eh. Bahkan saking jahiliyahnya sebelum datang Nabi Muhammad, ada seorang sahabat di penetama selain namanya Umar bin Khattab. Nah lembut tua-tua anak makun reina, wanita dijadikan ladang judi. Maka dah kumukalah kak berjudi, beneku kamu boleh pakai besok malam. Tapi ya kau menang ya kau si pakai benemu. Jadi boleh gonta-ganti pasangan, bertukar pasangan. Sebelum datang Nabi Muhammad. Sebelum datang Nabi Muhammad, pak, tidak ada aturan. Ibu boleh menikah dengan anaknya. Anak boleh menikahi ibunya. Bapak boleh menikahi anak perempuannya. Bersaudara laki-laki, perempuan boleh saling menikahi antara saudara. Kenapa? Karena depi gagah Nabi Muhammad, pak. Itulah disebut zaman jahiliyah. Dia gagah aturan. Setelah datang Nabi Muhammad memberikan aturan. Dia itu na wedding anak si bawang. Tumatuan dia itu na wedding tumatua si bawang anak makun reina. Dia itu na wedding masih lesurang siala. Setelah datang Nabi Muhammad, seluruh aturan-aturan itu sudah datang, pak. Makanya Nabi Muhammad disebut nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Karena atas kedatangannya Nabi Muhammad, akhirnya hilanglah zulm, hilang kegelapan, yang ada adalah cahaya. Kedatangan Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum, disempurnakan agama ini, pak. Apa kesempurnaannya? Setelah datang Nabi Muhammad, mapamula melota matinro letu masedita letu matinro tak pemang, melota tama WC, melota mandre, semua pura mana ni nak pagur Nabi tak? Bu, agai baca, ikut nama ki WC. Ah, pura mana kita pagur Nabi tero? Mapamula melota kita mau WC, agai baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Cocok ni. Hah? Oh, doa makan ngesenero. Doa makan telur. Ya. Cocok ni. Ya. Alhamdulillah. Jadi aku dapat apalah ya Rabu, dapat apalah i doa makan, doa masuk WC, silakan belajar kepada anak tak yang masih TK. Ada bukunya itu, buku doa harian. Kemana koro? Doa masuk WC, doa masuk rumah, doa mau tidur, doa bangun tidur. Kemana koro? Ya kalau kita mau WC agak baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Setelah dibaca itu, makirin Nabi tak masukkan kaki
kaki kiri dan kaki kanan. Jangan kaki kiri saja. Masa lo kita taruh kaki kanan atas liwang. Selesai kita buang hajat, selesai kita buang hajat, Nabi mengajarkan keluar dari WC, keluar dengan kaki kanan dan kiri. Lo kok taruh WC kiri ta? Didahului kaki kanan baru kaki. Masya Allah, luar biasa. Apa kata Nabi? Siapa orang yang masuk WC mendahului kaki kirinya baru kaki kanannya, seraya memohon perlindungan kepada Allah. Jadi namu makan amiki bahwa bismillahi a'udzubika, sudah sah. Mohon perlindungan. Kemudian keluar dari WC mendahului dengan kaki kanannya, dia akan dilindungi dari dua penyakit. Penyakit apa? Satu, penyakit pikun. Yang kedua, penyakit gila sampai mati. Magina mega tahu. Sebelum mati mama limali yolo. Deni sepasilai ngangi tega wa tega andre tega tai. Pura ni jamba nasa di pana pura ni mandre nasa pura jamba. Mama limali kenapa? Kemungkinan kotame WC pak tidak mengamalkan sunnah Nabi. Nabi mengajarkan dahulukan kaki kiri keluar dengan kaki kanan. Minta perlindungan sebelum masuk dalam WC. Paling minimal bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah membaca itu, insya Allah kalau dia akan meninggal dunia, dia akan dilindungi dari dua penyakit. Satu penyakit pikun, yang kedua penyakit gila. Hebat. Agapi, semua sudah diajarkan Nabi. Tata cara makan, tata cara minum. Nabi mengajarkan wala takulanna la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan kau minum dalam keadaan berdiri. Teh ajaran Nabi. Yang boleh diminum berdiri hanya dengan air zam-zam boleh berdiri. Nabi contohkan. Dalam kesehatan minum berdiri yang dilakukan secara berterusan cepat kena penyakit gout. Apa itu penyakit gout? Asam urat. Makanya yana tu koma carame ustaz emega tau sisile utuna tetong. Pure kiri kanan kanan kiri kanan magena kena asam urat. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya dalam kitab Tibbun Nabawi orangnya suka minum berdiri. Ustaz, saya tidak minum berdiri, saya duduk, tapi cara minumnya salah. Nabi mengajarkan, ye koto minum tidak boleh lebih dari 3 tegukan dalam 1 kali kita minum. Jadi sunnahnya 1 teguk selesai, 1 teguk selesai, 1 teguk selesai. Disunnahkan berzikir setiap tegukan. Subhanallah selesai dulu, alhamdulillah selesai dulu, Allahu Akbar selesai dulu. Itu sunnah minum begitu. Ya apa ini? Tasi botol, tasi kacau, weh, sisang itu ngai, capu sisang. Minum papada, nyarangin asing ustaz. Bo, sudah diajarkan Nabi. Semua aspek kehidupan Nabi sudah ajarkan. Bagaimana anak terhadap orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana istri terhadap suami, bagaimana suami terhadap istri, pura mana nih Pak Guru Nabi tak. Bahkan bagaimana pemimpin terhadap rakyat, bagaimana rakyat terhadap pemimpin. Pura mana Pak Guru Nabi tak? Coba kita minta. Al-Qur'an. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kamu berada dalam satu kelompok, dalam satu partai, dalam satu golongan, sehingga kamu tidak berlaku adil kepada golongan dan kelompok yang lain. I'dilu, hendaklah kamu berlaku adil. Huwa aqrabu littaqwa, karena dengan keadilan kamu dekat dengan ketakwaan. Jadi jangan sampai lagi partai ta ipoji tulis cerita jahit tau weh. Apalagi sekarang pak, ya koto joka-joka, denak kada masigi, denak kada warung kopi, denak kada warung makan, asal siruntui dua mencari tanah. Aga tu, pamase gatu, aga tu, ar-rahma gatu, ia merotina cerita, betul tidak? Depa utama masigi, ar-rahma, pamase, na cerita tiwirila lagi. Tidak apa-apa pak, tentukan pilihan kita. Tapi ajak mu cerita jana tau weh. Ajana, dia kagak buat na.
Nabi sudah mengajarkan, kalau ada pilihanmu, i'adilu. Jangan umbar kejelekannya. Jangan ceritakan jeleknya. Kenapa? Orang beriman itu bila tahu kejelekan orang, maka dia menutupi kejelekannya sebagaimana dia tidak suka dibuka kejelekannya. Ya kota cace tuli cerita jahat aja, mau cerita jahat tahu eh. Halo? Nabi ajarkan. Apalagi? Nabi sudah ajarkan bagaimana istri terhadap suami. Bu. Bu. Makanya Nabi ta iza nazar tasarrafka ya kona tujuh mata kulakaimu caberuko. Halo? Makanya si Nabi ta iza amarta ata'atka kona suruh kulakaimu turusilalu. Bu. Apa kamu kira? Alhamdulillah. Apalagi Nabi ajarkan. Coba gerek minta Pak. Ya Rona Bita, saking hebatnya dalam hubungan suami istri saja napa guru manki. Makanya Nabi Bita, apabila suamimu hendak keluar rumah, fahaffif alai ringengi wi. Aja mutanaki, itu gerek Nabi Bita. Ringengi lakai muko melok masuk oleh bolai aja mutanaki. Aga yasang iringengi. Ya komelo immasu pole boleh la kaita aja lalu mu padangi makada bapak ya ko boleh ko mau kantor roe alli ko le mo cina alli toko durian alli toko sala lepa ko mali goreng acet de lampu merah angkat tu ko tu nasi kuning sesudah itu lepa ko ko indomar alli ngatoka soptes ke mana nasuruan ya naro yasan natane kilakaina kalau masuk pole boleh nacana bita. Maka Nabi ta fahaffif, ringangi aja mutana kilakemu. Bu. Apa kau kira? Apa kau Pak? Mengaku Bapak eh, ajar tete ini Bu. Susah. Ringangi, ringangi lah kita. Aja tatana ki ku masuk boleh boleh. Cukup dipesan Bapak. Saya selalu menunggu di rumah, ingat aku yang selalu menunggu kedatanganmu, rinduku untukmu. Ambil tangannya, cium tangannya, kemudian lemparkan senyuman manis sebelum bapak keluar. Sampai di kantor, dia ingat senyuman tak bu. Datang asisten kantor, tersenyum, minggir kau, senyuman istri masih terbayang. Tapi melolo kantor lakai nama jamu tepada sanggar jamu eh mapau kalepakna mamonyot timunna depan apura masih kak gigi mas sempuak mauna masulah kain lo kantor eh pak datang senyuman manis terlupakan di rumah magai ini matona pulei paham bu weh mana gak mate. Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nabi sudah ajarkan. Bahkan dalam hubungan kamar, Pak, Nabi sudah ajarkan. Idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai yakottamela kay mulalenna kamarae acue ko magati tama kamarae. Nabi mengatakan kedengarannya ringan tapi nilainya besar, Pak. Tamai kamarae mulakaye tamai lakai mulalenna kamarae acue ko magati tama kamarae. Mapa kamu kira, Bu? Tama kamarae lakaina mon rosaliwa manonto pelin na Indosiar pura si macawat tarisi pura si macawat tarisi pura si macawat tarisi makutane anak nama keremagi mau macawa mak naseng itu hebahagia film mangga si boleh muteri ho itu selingkuh sama janda pirang. Allah maga binatama kamarae tapi 10-2 wanina pertama sisanya tamai kamarae maka dani lakaina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maka dani ga mate bapak mate ni lama rupa napa kutama den repa upas upas made utama. Nabi sudah ajarkan kalau suamimu masuk kamar ikut di belakangnya masuk. Ternyata maka dah melok ni pegau makorotan ni ya.
Minimal cerita-cerita kah, pijik-pijik ke kepalanya, pegang-pegang ke tangannya, codok-codok posina. Manyaman matona sabitulah kaita. Itulah sebabnya Nabi Muhammad disebut nurun fil bashar. Tajang iria sinina alam manasai. Kenapa? Nabi Muhammad sudah mengajarkan mulai kita bangun sampai kita tidur, sampai kita bangun lagi. Cara masuk WC, cara makan, cara berhubungan suami istri. Pura mana nih Pak Guru Nabi tak? Dan kita perlu ketahui Pak, yaitu makun raya angkat lalu na cacalak de. Bu, bu, ada tiga paling kita tidak suka ibu. Apa itu? Pertama, omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Iya nana cacalak de makun raya. Otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Paling na caca tu makun raya tu. Alena tona liwat tongkona. Alena liwat milinna. Alena to paliwai ka bicaranna. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Awe kasinai gana danna. Omong kosong. Ditambah lagi dompet kosong. Dek gaga di balancana. Na ye makun raye na poji ibola ibalancai. Ya tu sifat na makun raye. Telu malak de na poji aga ya ro ngemil ngemol ngomel. Apa bu? Ngemil. Sudah hafal bu? Ngemil, ngemol, ngomel semuanya ngemil. Ngemol. Ah, maaflah nih bu. Jangan lupa update status ngemil, ngemol, ngomel Ustaz Asmar Lambo. Ketu makun dai malade na poji tu ngemil, na poji manre. Na pasusu anakna lena manre tu mengkalinga ceramah capu memani telloi mondri. Latu bolana manre si melo matinro manre si masadingi manre si. Andre na poji tu makun dai ti manre. Halo? Yang kedua perempuan itu suka ngemol. Na poji mak lanca, na mode gage je tu na liang panti macan nemi ku pasai. Lalan na si mingguen na rekodian acan ne ku pasai malasa ulun na tu makun raye. Makanya kon ka makun re tu lima pedi ulun na ale di 100 sabu tempel e palindro na soso. Pa aja ma pedi ulun na. Kenapa? Sifat na makun raye ngemol na poji mak lanca. Yang ketiga ngomel. Na poji man noko. Angka gatoi pak biasa noko. Hah? Macawa bapak ibu sama ni noko. Bu. Bu. Angkat gak kena poji mana noko? Angkat tangan. Mana? Dega gak mengaku. Itulah Nabi nurun fil bashar. Telah mengajarkan aturan kehidupan yang sempurna. Makanya dikatakan taraktu fikum amrainikum lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan dua perkara bagimu, wakatan ningi dua perkara, kau tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Jadi ikuti saja apa yang telah menjadi ajaran Nabi, selamat nih itu. Selesai urusan. Karena kenapa? Di balik ajaran Nabi ada hikmah-hikmahnya. Ya ku Nabi ta maka datang bawa nih, dia gak kebeli ada Nabi ta. Dia pada kau calik maka dah. Ya kau calik maka dah bisa ya bisa tidak, betul tidak? Tapi kau Nabi ta maka dah tepuk bawah ni. Kenapa sadiqul wa'dil amin? Dega gabelle adanna Nabi ta. Dena para kau calon bupati maka dah. Lautan ku aspal, gunung ku ratakan. Aga hatu. Halo? Angka gak kau biasa dijanci ku calek. Hah? Ikuti saja ajaran Nabi. Kul ya kumacuiri wi aga nati Nabi ta insyaallah lolongan ni papujinna pun Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di balik pengikutan kita terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, disitulah Allah akan ridho kepada kita. Yang terakhir, apa mega ni wita ibu-ibu paja ni macawa mamula ni mamujuk timunna batuan na cau ni tudang ini cau tudang ya cau tetung. Makanya terakhir kenapa Nabi disebut nurun fauqa nur,
cahaya di atas cahaya, tajangi riasna tajangi, karena Nabi Muhammad itu adalah nurun fi syafaatil uzma, na iya nabi ta mancaji syafaat imatu kusuri mundrina puang Allah Ta'ala. Aga ya syafaat bu bu ya komelo kita mabolana pak bupati materu-teru kita mak, materu-teru kita mak, petang-tang petinti tamu bulan Pak Bupati. Dia tanda tika na cekocak kamu pak memperaja. Mata bukan tika polisi itu memperaja itu, buat mana? Kenapa? Materu-teru kita bulan Pak Bupati. Tapi tiba-tiba keluar Pak Bupati. Jangan terganggu itu orang, saya tak minat. Langsung kita lapasan polisi itu memperaja, langsung dikasih tempat istimewa. Kenapa Pak Bupati jadi jaminan? Itu yang disebut syafaat. Jadi matu komate kipa, tama ki calorina ko burui, angkani malekai melo paresaki, napaki melo na paresa malekai, tapangka Nabi Muhammad makada, jangan ko ganggu itu ahli kubur, saya jaminan. Langsung napajai malekai, langsung malaikat mengatakan, num, kanaumul arus, atinrono ahli kubur, pada tinrona butim parue. Siapa mereka? Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi. Bagaimana caranya mendapatkan syafaat Nabi? Kita harus mencintai Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi-nigi poji kak sibawa kak tamal lalena suruga. Apa wujud cinta Nabi? Banyak bersalawat dan banyak mamaulu. Jadi kode Nabi lo mamaulu, ciri tidak suka Nabi. Halo? Yang penting niat diluruskan. Aja mungkin lo kemamaulu, telo batil lo mualah. Untuk apa? Agar kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Aga wadi putama ki suruga pak dena gaga. Amalata dena na wading. Agata lo putama ki suruga sempajata. Ibu-ibu petu-petu sempajana. Mas sempajan loro dena sempajan ngasara. Mas sempajan ngasara dena sempajan ngisa. Dena sempajan mengeribi olo. Mas sempajan mengeribi si dena sempajan ngisa. Subuh tetep itu na pemoto. Yero lo putama ki suruga. Puasata hanya sekedar menahan lapar saja. Umrata berapa kali ki umrah? 5 kali, 6 kali. Mabela nih, yamina joka umrah melo yaseng. Letu ke Makkah selfie di depan Ka'bah. Alhamdulillah saya sudah umrah, tetanggaku belum merangka. Ya Allah putama ki suruga. Hajita, mabela nih. Hajita yamina re haji na sebab melo yobi pun ngaji. Oh pun ngaji. Lomi yobi pun ngaji. Iya na lobo tingnya dia nami lomi bisa penek. Maka pun ngaji. Petunai yolo pun ngaji tu eh. Ya lo putama ki suruga. Mabela ni pak. Apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga pada akhir zaman? Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan, tidak ada yang bisa memasukkan kita surga kecuali syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ko nabi tanah menjadi jaminan, tidak ada urusan dengan amal. Kenapa? Karena Nabi yang menjadi jaminan. Jangan mengganggu itu. Iya jaminan. Nah, selesai urusan, Pak. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Satu-satunya Nabi yang bisa menjadi syafaat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Nabi. Amin. Mungkin ini saya sampaikan karena suara saya juga agak terganggu. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.